Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita masih di RIB Channel. Setelah sekian lama kita nggak nge-vlog, mulai nge-vlog lagi. Dan sekarang kita lagi ada di Yogyakarta. Tempatnya kita sekarang berada di Klaten, di Candi Prambanan. Sombong amat. Kalau lo lihat di belakang nih, itu Candi Prambanan nih. Mungkin kalau kalian juga udah pernah kesini, tempatnya asik banget buat foto-foto, cocok buat Instagram. Dan yang pasti di sini tuh panas banget, jadi harus sedia sunblock atau mungkin payung atau mungkin jaket. Iya. Yuk, dan kita sekarang mau masuk ke Candi Prambanan. Yuk, ikutin terus ya. Dah. Candi Prambanan. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita akan coba masuk ke salah satu candi yang ada di sana. Kayak gimana dalamnya? Ikutin terus ya. Nyanka nih, Kak, gimana Kak di sini? Panas. Panas banget ya? Panas banget ya. Iya. Coba bawa topi. Rolling besar. Board. Coba pakai dong topinya. Wes. Jadi kulitnya hitam makin hitam lah ya. Iya. Aduh. Ada udah pakai sunblock. Habis foto ngedit. Ini masuk YouTube nih. Entar dulu. Enggak mau diganggu deh, guys. Yuk, nanti kita mau coba masuk ke salah satu candi yang ada di sana. Kayak apa dalamnya? Nih, oh ya, di sini juga banyak banget nih wisatawan domestik dan mancanegara yang datang ke sini jauh-jauh. Iya. Ramai banget. Bisa dilihat di belakang nih, guys. Sekarang kita mau coba masuk nih sama Anka nih. Ya Kak ya? Iya. Kamu baru pertama kesini ya? Iya. Sama. Yuk. Udah, jalan duluan. Kita sekarang lagi ada di dalam candinya, jadi kita masuk naik tangga. Udah di dalamnya kayak gini ternyata, guys. Di sini ada ukiran-ukiran. Kan lu, Kak? Di sini ada ukiran dewa lagi. Patung dewa. Emang nggak tahu nih dewa apa. Ini juga. Mungkin dulu ini peninggalan kerajaan apa ya? Gua agak lupa peninggalan kerajaan apa, jadi kalau kalian yang udah tahu mungkin bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Yuk, Anka ngajakin masuk. Ya, kemana? Oke. Sekarang kita naik lagi ke atas. Aduh. Apa? Oh iya, barang memanjat. Yuk, Brahma. Di dalam sini ada satu patung besar. Namanya patung Brahma. Kamu mau foto di sini? Serem ya? Serem. Oh iya ya, itu yang paling gede. Oh, ini kayaknya yang paling gede nih. Yuk kita masuk ke sana. Ini kita sekarang berada di candi yang paling gede. Oh, Ganesha. Dek, dari sekolah mana, Dek? Larangan Brebes. Oh, Brebes. Berapa lama tadi ke sini? Lama ya?
Lama. Dari pagi berangkatnya? Iya. Mantap. Udah ya, sekarang udah. Kita sudah. Tapi ada yang kecil. Muter-muter. Kemana? Tadi gue ngomong. Udah, situ. Sini, sama. Udah, sama. Oke. Kamu capek gak, Kak? Kamu mah capek karena panas juga nih. Panas, tapi kamu gak capek. Capek, guys, tuh. Kita harus turun tangga tuh. Aduh. Gila, guys. Rame banget. Lihat di belakang. Lagi pada libur sekolah, jadi rame. Panas banget. Iya. Ada taman yang lucu banget nih, unik nih, guys. Di sini ada tuh. Kalian bisa lihat ada kereta-keretaan tapi dari jerami. Semuanya dari jerami. Ada satu lagi yang paling besar di sebelah sana tuh, guys. Oke. Yo, it's time to go now. We can go through into the exit gate. Oke. Alika, Alika lagi di mana nih? Lagi di main-main aja. Iya, Jogja. Kak pengen es krim sama Anka. Kudanya lucu. Rasa apa tuh? Kak, kudanya vanila. Enak gak? Enak gak, Alika? Jangan dipegang, udah patah loh. Iya. Kalau Anka rasa apa? Kak, rasa apa? Strawberry. Enak kok. Enak banget. Kudanya suka es krim gak sih? Enggak lah. Vanilla juga, Dede. Apa? Karena berangkatnya malam hari dan baru sampai tadi pagi jam 7 pagi di Jogja. Jadi sampai sekarang kita sebenarnya Iya. Kita itu belum mandi ya, semua. What? Jadi udah kebayang lah ya. Jadi kalau misalnya kita check-in hotel pun belum bisa karena kan mesti jam 2 atau jam 12. Jadi kita tadi nyampe pagi jam 7, sarapan langsung ke sini. Ini 1000 mah. Iya. Ini beli lainnya sih, kan temennya beli 10 kok. 20 serta kan.